Halo semuanya, Anda bersama kami di Esam Gadget. Dan ini adalah suatu box yang sangat besar. Saya memesan berbagai macam produk di Bineka. Jadi kita langsung lihat saja apa saja isinya. Dah, sudah terbuka. Nah, ini dia isinya. Ada Logitech X50. Kemudian ada mouse agak sedikit penyok M165 Logitech. Kemudian Logitech M235. Logitech Z150 speaker. Saya tidak akan melakukan unboxing dari X50 sekarang karena saya akan buat video sendiri. Kita lihat dulu. Ini saja Logitech M165. Nah, masih ada di sini. Jadi ini mouse cukup murah ya, sekitar 100 ribuan. Mouse wireless tapi harganya sekitar 110 ribuan. Kalau M235 harganya sekitar 170 ribuan. Ini kita buka. Dapat baterai 2. Oke, ini mouse-nya. Ini ada buku-buku petunjuk. Dan ada diberikan baterai 2. Langsung saja kita lihat. Ini dia Logitech M165. Seperti itu, baterainya 2 ya. Jika mouse normal 1, kita bandingkan dengan M235. Nah, sudah terbuka. Ini ada. Oh, ternyata isinya cuma kardus dan buku penunjuk penggunaan. Kita lihat, ini dia Logitech M235. Nah, ini tepatnya di sini. Sudah, baterai sudah ada di dalam. Off. Nah, bisa dilihat komparasi perbandingan dari M165 dan M235 dengan harganya yang berbeda sekitar 50 ribuan. Oke, kemudian kita akan lihat Logitech Z150. Ini harganya 238.000, tergantung promo ya, karena setiap kali promo berbeda. Nah, terbuka. Ini saya beli warna putih. Nah, dia berbeda dengan Z120 karena apa? Karena dia colok ke listrik, sedangkan Z120 langsung menggunakan energi dari komputer. Ini ada dan buku petunjuk. Kita buka plastiknya. Ya, seperti ini bentuknya. Dia untuk di desktop ya, seperti ini. Bisa juga digunakan ke smartphone. Ini ada kabel jack, kemudian bisa dimasukkan chargernya ke dalam sini, seperti ini. Nah, seperti ini. Dan juga bisa dimasukkan headphone di sini. Oke, jadi itulah info gadget hari ini. Jangan lupa follow kami di Twitter @esamgadgetid. Berikan tanda like jika Anda suka video ini dan juga subscribe Esam Gadget agar tidak ketinggalan video berikutnya.